Sebab personaliti yang Pak Di Jepo ini dikatakan seorang yang sangat kontroversi, ya, yang sangat berani dan vokal. Jadi apa kata Malaysia memanggil dengan beraninya, saya harap beliau senang hati menerima pelawaan Pak Dil ini. Ya, kita bersama dengan Zed Zaidi. Assalamualaikum, Zed. Waalaikumsalam, Pak. Khabar ni? Baik-baik. Itu dia. Ini dia Zed Zaidi, ya. Dan sebenarnya kalau anda nak tahu, Pak ni kenal Zed Zaidi ini punyalah lama ketika beliau masih berjinak-jinak dalam bidang peragaan, merupakan salah seorang finalis untuk hero remaja. Dan Pak ni juga pernahlah dalam mengajar sikit ilmu pengacaraan untuk sebuah rancangan TV bersama dengan Abang Wanja pada suatu ketika dahulu. Okey, Zed Zaidi yang paling kenal dahulu adalah seorang sangat lemah lembut, sangat berbudi bahasa, sangat periang, dan muka dia cerah saja, tak ada masalah pun. Tapi sekarang ni tiba-tiba hujung-hujung ni Pak Di tengok Zed Zaidi ni ada seorang sangat lantang, kan, dan wajah dia asyik macam ada masalah je. Sebelum tu, mana Zed Zaidi yang dulu? Dulu dia lain, sekarang dia lain, sebab dia punya proses level daripada pelakon, dia naik, kadang-kadang orang naik jadi producer atau pengarah, tapi saya cuba naik sebagai seorang pemimpin dalam industri seni. Maknanya apa yang saya berjuangkan ni adalah kena mengena dengan dalam industri seni itu sendiri. Jadi nak jadi pemimpin ni kena keras. Betul. Dia kena kental lah. Kenapa kena kental? Kan berlembut tu satu. Saya ambil contoh lah, macam Datuk Mustafa Maruf tu adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Betul. Kan juga memimpin. Bagi saya, pemimpin tu dia ada ideologi masing-masing. Macam saya cuba lakukan satu perkara yang berbeza dengan pemimpin-pemimpin yang sebelum ni. Maknanya kita buat research sikit tentang pemimpin terdahulu. Dan saya rasa konsep yang saya bawa, kepimpinan secara lantang ni, maknanya perubahan tu akan berlaku. Sebab apa yang saya isukan tu kadang-kadang orang tidak memahami pada awalnya. Sebab kadang-kadang diorang ni bukan duduk dalam industri seni. Jadi bila diorang tak duduk dalam industri seni, diorang tak tahu masalah industri seni. Yang tahu adalah orang-orang seni itu sendiri. Tapi bila orang yang kutuk saya ni, saya anggap dia tak tahu industri seni. Tapi dia akan tahu bila dia masuk dalam industri seni, dan dia akan mengiakan apa yang saya katakan sebelum ni. Macam P. Ramlee dekat abang. Yalah, tapi P. Ramlee dilihat sebagai satu seniman yang dipunyai, kan? Nak bagi komen secara vokal tu memang kena ada pada tempatnya lah. Tapi sebaik-baik cara mungkin untuk kita mengenal masalah itu dulu dan mungkin dapat bersemuka dengan orang-orang yang tertentu tanpa melibatkan orang lain. Maksudnya kalau dapat kita selesaikan cara baik, kita selesaikan cara baik lah. Seorang artis tak patut menyuarakan pendapat secara terlalu lantang. Banyak landasan lagi diorang boleh luahkan ketidakpuas hati diorang ni, kan. So, they should find lah a proper way. Okay, yang seperti mana kita tahu, artis ni, diorang ni adalah ikon untuk masyarakat, kan. So, apa yang diorang cuba sampaikan dekat luar sana tu, biasanya masyarakat akan ambil kisah dan pedulilah apa yang diorang perkatakan. Kalau cakap kuat tapi tak ada hasil, tak berguna juga. Kalau cakap kuat tapi sakit ke hati orang pun tak berguna juga. Kata Malaysia. Kata Malaysia, biarlah bertempat. Kan? Jadi, benda ini agak subjektif juga bagi Pak Nil, kan? Apa tempatnya? Apa tempatnya Zed? Dan Zed dikatakan sering memilih tempat yang salah. Bagi saya tak setuju, sebab bagi saya rakyat Malaysia, dan Malaysia ada kebebasan untuk nak suara. Kalau saya tidak ada medium untuk nak menyuarakan, jadi media-media yang paling sesuai sekarang ni adalah media-media sosial seperti Twitter, Facebook dan sebagainya. Instagram. Dan daripada pendapat saya itu akan dipick up oleh setengah media dan sebagainya untuk menjadikan satu isu yang betul-betul berlaku dalam industri itu. Tidakkah Zed mempunyai sahabat dalam wartawan, pihak TV dan juga radio umpamanya? Kenapa tak hubungi mereka dan mendapat bantuan mereka untuk meletakkan pendapat Zed? Itu yang saya kata. Kita nak bagi pandangan. Saya pun ikut etika, maknanya saya tak boleh sebut nama seseorang itu ataupun apa saja yang spesifik tentang orang itu, sebab kita tahu kita berisiko untuk kena saman dengan pihak-pihak tertentu. Jadi apa Zed yang fikirkanlah benda itu. Sebab saya belajar undang-undang, bang. Jadi itu yang saya pergi ke situ tu. Jadi bila kita tahu tentang undang-undang ni, jadi saya kena mainkan ikut etika yang bersesuaian. Tapi itu
Itu pandangan saya. Saya kata, takkan saya Twitter nama saya, Facebook nama saya, takkan saya tak boleh menyuarakan isu-isu tertentu. Terpulang pada mereka lah kalau benda yang mereka nilai itu adalah negatif, negatif. Kalau positif, positif. Sebab bagi saya media sosial ni dia tak ada emosi. Maknanya kalau kita letak dekat situ sama ada marah ke komedi, gurau ke apa, sedih ke, diorang tak tahu. Diorang tahu itu adalah satu statement. Statement. Kalau cara fikir, diorang membacanya. Ya, cara. Sebab tu kita kena tahu simbol-simbol yang tertentu supaya benda tu koma, titik, tanda seruan kita marah dan tanya soalan, apa ni, tanda soal dan sebagainya. Itu yang membuktikan inilah kenyataan saya yang saya lakukan supaya pandangan saya ini boleh diterima oleh masyarakat. Okey, kita akan berhenti seketika. Kejap lagi apa kita kembali. Kita nak nak dengar apa rintihan, atau bukan rintihan lah. Dia tak akan berintih punya ni. Dia, apa, bagaimana Zaid Zahidi melalui hari-hari yang penuh dengan cemoohan dan juga kritikan. Okey, selepas ini dalam Apa Kata Malaysia. Perlukah peminat mengambil tahu kisah peribadi selebriti secara berlebihan, ya atau tidak? Assalamualaikum, kita sekali lagi bersiaran. Okey, anda layari laman web kami di www.hlive.com.my. Sebenarnya kami tanyakan soalan itu sepanjang minggu ini, okey. Anda boleh memberikan pandangan anda dengan hanya memilih jawapan anda, dan itu adalah pungutan suara yang kami inginkan. Anda juga boleh memberikan pendapat anda di laman Twitter dan juga Instagram dengan letakkan hashtag apa kata Malaysia. Wah, trending Zaid Zahidinya nama kali ni. Naik balik, meletup. Okeylah, Zaid Zahidi, kita masih lagi menantikan kehadiran pengarah atau soho kita, iaitu Irma Fatimah, Puan Irma Fatimah, yang dalam perjalanan insyaAllah akan sampai. Okey, sebelum itu, tadi ditanyakan mengenai perlukah peminat mengambil tahu kisah peribadi selebriti secara berlebihan. Sebelum itu saya nak tanyakan pasal Zaid Zahidi. Tadi dia cakap dia nak jadi pengkritik. Saya ingatkan dekat Akademi Fantasia Kilauan Emas Ceria Popstar je yang ada pengkritik. Rupanya nak jadi pengkritik industri. Ini satu tugas baru yang berbayar atau tak berbayar ni? Itu buat kerja amal lah bang selalu. Bagi saya, macam saya cakapkanlah, macam contoh kalau saya tengok filem, saya ada hak. Bila saya bayar, saya ada hak sebagai penonton untuk mengkritik filem tu. Tapi bila saya kritik, dia akan jadi satu isu. Sebab apa? You orang dalam industri, you kritik filem ni. Saya kata, saya cakap benda betul sebab hak saya sebagai seorang penonton. Takkanlah saya tak boleh. Dan ini sebab saya bayar. Saya kata macam tu kan. So, benda ni akan jadi isu. Dan lepas tu pihak tak bertanggung jawab ambil dan dia jadi belaga, tu bergaduh pula dalam industri. So, saya tak nak benda tu berlaku. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah satu benda yang jujur, ikhlas, dan saya rasa itulah dia, apa yang saya kritik, itulah dia sebenarnya. Tapi tidakkah kritikan Zaid Zahidi itu akhirnya membawa mudarat dan di-ban oleh suatu khabar, di-ban oleh pihak TV stesen dan... Dia bagi saya itu terpulang kepada apa ni, akhbar atau stesen TV tersebut. Bagi saya, kalau kita nak cakap benda yang betul pun salah, takkan benda tu menjadi satu perkara yang besar terhadap mereka. Sebab apa yang saya lakukan itu adalah mungkin bagi satu kebaikan untuk mereka, untuk mengubah satu konsep yang lebih berbeza atau mengubah satu saya rasa prosedur atau dasar-dasar yang kita tahu masalah ni akan berlaku di kemudian hari dan dia akan menambah baik di masa-masa yang akan datang. Okey, itu hak Zaid Zahidi nak bersuara, tapi kita tak ada hak nak kacau kebebasan Zaid Zahidi untuk bersuara. Itu hak dia, kata Hairullah Azman. Okey, di Twitter saya rasanya tu. Dan dalam pada itu, tidakkah Zaid Zahidi ni seolah-olah, wah, saya tanya ni sebab saya tahu soalan ni semua adalah daripada anda kan. Soalan Apa Kata Malaysia ni sebenarnya adalah soalan yang sama yang anda fikirkan juga. Okey. Tidakkah Zaid Zahidi juga mencipta musuh? Macam ni lah bang. Bila kita menyuarakan satu perkara tu, ada yang orang suka dan ada orang tak suka. Jadi kita kena terima apa yang berlaku bila kita mengeluarkan satu kenyataan ataupun pendapat dalam media sosial ni. Dan bagi saya, mereka yang mengkritik atau memberi pandangan yang negatif, satu hari nanti mereka akan faham tentang masalah yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang saya buat itu adalah benar bagi mereka yang berfikiran negatif atau bagi komen-komen negatif pada saya tentang pandangan-pandangan yang saya buat di dalam media sosial itu. Tidak ke sikap betul ansur, berbaik-baik, mengkritik dengan cara yang berhemah ataupun membuka pintu perbincangan, itu adalah satu jalan yang baik? Saya setuju. Cara apa ni, perbincangan cara baik itu saya setuju.
Tapi kadang-kadang bila kita cuba melakukan apa ni perbincangan secara baik, mereka kadang-kadang tidak menerima. Maknanya tak nak layan kita. Tapi bila kita buat cara kasar sikit, mula dia ambil perhatian dan baru dia panggil kita untuk berbincang untuk menyelesaikan masalah tu. Saya rasa perkara macam ni lebih baik. Sebab apa? Yang saya masukkan, bila kelantangan tu berlaku, perubahan akan akan berlaku sekali. Jadi bagi saya kita ni pun ada etika, ada dia punya susur jalur dia juga. Maknanya kalau saya nak bagi pandangan ataupun nak bagi komen, kita bincang dulu. Kita email, kita call, tak layan, baru kita buat cara kasar sikit. Cara kasar baru panggil, baru dia nak selesaikan cara baik. Mengugut saya namanya tu, Zek. Itu ugutan tu. Tak, maksud saya bukan mengugut. Maknanya saya mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tidak, saya menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang saya rasa benda tu, you fikirlah sendiri. Itu yang lebih berhemah. Okey, itu kata seorang rakyat Malaysia. Suaranya tetap suara rakyat Malaysia, Zek Zaidi. Sebab orang yang tanya tu pun peribadi dia jahanam. Kalau peribadi dia elok, dia tak akan ambil tahu hal orang lain. Orang seni hak umum adalah seni saja, bukan peribadi. Seni dia cakap tak bagus ke apa, that's fine. Kita ada peribadi, hak peribadi yang nobody can touch. Okeylah, itu dia mengenai hak peribadi seseorang artis. Okey, dan adakah atas dasar kepercayaan itu kita harus membezakan Zek sebagai apa, bekas ahli seniman, pemimpin seniman. Okey, adakah undang-undang boleh dikeluarkan untuk kita membuat garis panduan bahawa hak peribadi artis itu adalah hak dia semata-mata dan tak boleh dikacau? Sebenarnya bagi saya artis ni dia pun rakyat biasa, bang. Maknanya dia pun manusia biasa. Dia pun terikat dengan undang-undang Malaysia dan sebagainya. Cuma bezanya dia naik sikit disebabkan dia seorang artis. Maknanya jadi tumpuan lebih berbanding rakyat Malaysia yang lain. Jadi bagi saya mereka juga ada hak dan mereka juga mengikut garis panduan dan undang-undang yang termaktub dalam perundangan Malaysia. Jadi bagi saya ada setengah tu memang artis tu boleh bagi tahu, boleh kita boleh berkongsi, tapi ada setengah tu kita kena tinted sikitlah. Supaya kita jangan buka semua kita punya masalah-masalah kepada umum, secara umumnya. Nanti dia akan pandangan negatif masyarakat terhadap kita tu lebih tidak baik. Yalah, tapi macam cerita-cerita bergaduh tu yang dikeluarkan di pihak orang ramai boleh mengetahui, tiba-tiba Zek Zaidi masuk jadi hero pula untuk mempertahankan, okey, damaikan mereka. Ada satu inisiatif yang baik, ya, yang belum pernah diusahakan oleh mana-mana pihak, tetapi ada juga tak boleh mengatakan kalau tak Zek Zaidi tak masuk, benda tu dah habis kat situ je. Dia jadi lagi besar. Itu semua pandangan-pandangan pribadi masing-masing lah, ya. Okey, Zek sekarang ini katanya mengenai seniman lah. Pak Nidah Lalang ada kat sini, kan. Mana orang yang menegakkan hak seniman itu dan sekarang seniman seolah lumpuh? Okey, kita akan berhenti seketika. Saya rasa lepas ini apabila kita kembali, kita akan bersama dengan Zek Zaidi. InsyaAllah masih lagi menunggu kehadiran Irma Fatima. Okey, dan saya akan bacakan apakah agaknya pungutan suara, perlukah peminat mengambil tahu kisah pribadi selebriti secara berlebihan, ya atau tidak? Jawapannya selepas ini. Okey, kita berhenti seketika dan kita kembali selepas ini. InsyaAllah doakan ya agar Irma Fatima sempat sampai bersama dengan Apa Kata Malaysia selepas ini.